Gusti iku dumunung ana atining manungsa kang becik. Mula diarani Gusti iku beguse ati. Sing sapa nyumurupi zating pangeran iku ateges nyumurupi awake dhewe. Dene kang durung mikani awake dhewe durung mikani zating pangeran. Kahanan dunya ora langgeng, mula aja ngagungake kasugihan lan derajat ira. Allah, 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 Allah. Alhamdulillah, perekonomian Banjarnegara semakin maju, berkembang pesat. Allah, 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 Allah. Wahai para penguasa pepohonan. Lindungilah kami dari mara bahaya. Berikanlah rezeki lancar untuk kehidupan kami. Astaghfirullahaladzim. Para penguasa pepohonan. Assalamualaikum. Sedang apa di sana? Ada mengganggu ritual kami. Astaghfirullahaladzim. Bisakah kalian meninggalkan barang-barang seperti ini? Siapa Anda? Beraninya mengganggu ritual kami? Anda tidak tahu kami. Maaf di sana. Setahu saya, yang Anda lakukan yaitu adalah perbuatan musyrik yang melanggar hukum agama. Itu hak kami untuk percaya pada apapun, termasuk pepohonan ini yang menghidupi kami, yang memberi apapun yang kami butuhkan. Astaghfirullahaladzim. Bapak minta tolong, tinggalkan barang-barang seperti ini. Hahaha. Anda menantang, berani mengadu kesaktian sama kami? Maaf di sana, saya nggak punya kesaktian apapun. Yang sakti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ngomong kami ya. Hentikan semua itu. Kurang ajar ya. Kenapa? Kamu apakan suami saya? Saya tidak melakukan apa-apa. Ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan suami saya ke sana. Kembalikan seperti semula. Janji saya akan ikut ajaran di sana. Janji ya, kalian akan mengikuti ajaran yang saya bawa. Iya, janji di sana, janji. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf. Sudah, kiri. Kiri. Sudah, mari ikuti apa yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian berdua sudah masuk Islam. Nggih, di sana. Kerjakan apa kewajiban sebagai orang Islam. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sudah, Bapak tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten nggih? Alangkah baiknya Kisana menjawab uluk salam dari seseorang. Boleh Bapak mampir? Ya, silakan. Matur suwun. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, Bapak ini siapa dan dari mana? Bapak hanyalah seorang musyafir, ya, dari pelosok desa. Oh iya, maksud Bapak kesini mau ngapain? Bapak kesini cuma pingin singgah dari perjalanan. Mohon maaf, Kisana beragama apakah? Agamane pun nopo nggih, Pak. Maaf di sana, agama itu adalah kepercayaan, kepercayaan kita kepada Sang Pencipta. Bahwasanya agama Bapak itu agama Islam, yaitu hanyalah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah itu sinten? Maaf di sana, Allah itu Sang Maha Pencipta. Segala seisi dunia Allah lah yang menciptakan. Allah itu ada tapi tidak kelihatan, tapi bisa melihat kita. Sebagai orang Islam, kita itu wajib melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya tuh gak percaya sama Tuhan Bapak. Tuhan Bapak gak kelihatan kok dipercayai. Dan saya itu lebih percaya dengan tumbuhan, batu-batuan, gunung-gunungan, Pak. Astagfirullahaladzim. Di sana lebih mempercayai dengan ciptaannya daripada yang menciptakan alam semesta. Saya heran sama Bapak. Dari tadi kok pembahasannya kepercayaan terus. Baginya apa, Pak? Mohon maaf Kisana. Masalah kepercayaan, masalah keyakinan itu hak milik pribadi, milik Kisana. Tapi ingat Kisana, agama kepercayaan yang diridhoi oleh Sang Maha Pencipta Allah itu lebih baik di sana. Mengikutilah agama saya, yaitu agama Islam. Apakah agama Bapak itu bisa membuat saya jadi kaya, Pak? Agama Islam itu bukan sebagai alat untuk kita menjadi kaya, tapi agama Islam itu untuk menjadikan pribadi kita itu lebih baik,
dan menuntun hidup kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menuntun kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Udah Pak, Bapak silakan pergi saja. Dari tadi kok Bapak bahas kepercayaan terus. Pergi saja Pak, silakan Pak. Astagfirullah. Saya di sini cuma mengingatkan Kisana. Monggo terserah Kisana mau bagaimana. Yang penting saya sudah mengingatkan. Ya udah, saya pamit dulu ya. Silakan Pak, pergi Pak. Assalamualaikum. Wong kok bahasa agama wae. Yo karep-karep kula. Allah. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak muda, sini. Nggih. Pripun, Pak? Dari mana anak muda? Saking Sabin, Pak. Lah, wonten apa sih, Pak? Alhamdulillah, anak muda, Bapak ketemu kalian yang sama-sama beragama Islam. Tadi Bapak singgah di sebuah rumah. Rumah itu milik orang yang masihlah mempercayai bebatuan, pepohonan, bukit-bukit. Oh iya Pak, kalau boleh tahu ciri-cirinya gimana Pak? Bapak nggak tahu siapa namanya. Pokoknya tadi itu orangnya nggak memakai baju lah, nggak pakai pakaian-pakaian. Oh maaf Pak, kalau nggak salah itu namanya Kang Parno. Oh iya Pak, kebetulan memang tetangga saya itu yang namanya Parno belum pernah mengenal agama Islam Pak. Oh, Kang Parno namanya. Ya permisi ya, saya minta tolong lah kepada Kisana. Tolong Kang Parno dinasehati, dibujuk lah supaya Kang Parno itu bisa masuklah ke agama Islam, bisa mengikuti jalur lurus, biar Kang Parno itu selamat di dunia, selamat di akhirat. Oh iya Pak, nanti Pak, insya Allah. Kang Parno memang dari dulu itu diajak masuk Islam memang susah Pak. Ya udah Kisana, mari kita doakan sama-sama supaya Kang Parno itu dapat hidayah, bisa masuk ke agama Islam. Yaudah, monggo kalau mau dilanjutkan. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. 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 Oh iya Kang Taryo. Kami ini siapa sih ya kayaknya? Wong sekti kalau? Iya kok. Iya Pak ya. Di bawah itu main banget lah. Enggak lah, jangan begitu tahu roh. Iya kok, begitu tahu tuh mon. Kira-kira pung di sini kayaknya? Ini cara apa? Enggak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Romo teng dalam. Oh, dia Romo teng lebet. Kamu teng apa sih kan? Oh, katus nikin do. Katus nikin do. Pulau ajang ke pangke kalih Romo. Sakit mboten. Wonten keperluan napa sih, Kang? Nggih, enten perlu sekedhap. Kula wedhos, Kang, nimbali Rama, kula mboten wantun. Wis, Nduk, rasa digobres omane wong loro. Tunggu ben, Nduk. Nggih, Rama. Kenapa, Kang? Padha mring kene. Nggih, Kang Parno. Nyoba mau ketemu wong nang dalan. Anggo klambi serba ireng, nggawa tongkat. Kaya-kayane udu wong sembarangan, jawi bawae keton banget. Lah jere mau wonge cerita, jetes mampir ngon Rika.
Wong Rika dicek mlebu Islam ora gelem. Seneng kepriwe ya, Kang? Rika, ora usah ngurusi keyakinane nyong. Sing eling umur, Kang Parno. Wis tuwa, isih kaya kowe bae. Mbok tobat. Agama sing bener kuwi agama Islam. Tak buktekna karo wong loro. Nyong pen adu kesekten karo wong kae. Pemalas dombong kaya kaya. Iya, Kak. Soto bae menah. Ayo. Yo. Dul gondal gandul, pol kompal kambul. 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 Dul gondal gandul. Maaf, Kisana. Siapa Anda? Apa yang Kisana lakukan di sini? Saya sedang memuja Tuhanku. Siapa Tuhan Kisana? Batu ini adalah Tuhanku. Misalkan Kisana, batu ini saya hancur leburkan. Apakah Kisana masih menyembah batu ini? Mustahil Anda bisa menghancurkan Tuhanku. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, wahai Kisana, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki. Sombong sekali Kisana. Silahkan jika Kisana mampu. Saya buktikan. Kok bisa di sana? Semua ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah? Siapakah dia? Allah itu adalah Sang Maha Pencipta langit, bumi, serta isinya yang harus kita wajib sembah. Apakah saya bisa mengenalnya? Bisa, asalkan Anda mau masuk agama Islam. Baiklah, saya bersedia. Sekarang ikuti apa yang saya ucapkan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang jalankan perintah agama, jauhi larangan agama. Baiklah Kisana, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senten apa ya, Pak? Bapak Anda sedang mencari saya. Doakan ya, Nduk. Bapakmu ketika pulang nanti menjadi muslim yang sejati, sudah masuk Islam, taubatan nasuha. Panjenengan sinten nggih? Saya hanyalah seorang pengembara, Nduk. Yaudah kalau gitu, Bapak tak pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niko sinten nggih? Ada si Romo, terus penasaran. Allah, Allah, Allah. Hai, Kisana. Allah. Saya sudah tahu Kisana mencari saya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kabar lo. Apa yang terjadi pada Kang Parno di sana? Dia ingin mengadu kesaktian. Apakah bisa dikembalikan seperti semula lagi di sana? Atas izin Allah, insya Allah bisa saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Maafkan saya si Kisana, maafkan saya. Sudah saya maafkan. Romo bener apa-apa Romo? Yo, rapapan Duk. Wis gak popo Duk, Romomu insya Allah wis sadar. Nyuwun sewu panjenengan aslinya sinten nggih? Saya ini Sunan Kripit. Hah? Sunan? Aku pesen karo awakmu kabeh yo. Sesuk daerah iki dijenengi Banjarmangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun lur sing wis nonton channele Wonge Dewek. Ya karo matur suwun kanggo Pika sing wis menyediakan tempat, memberi izin syuting nang The Pikas. Ya semoga semakin sukses, semakin jaya. Ya wis ngono bae lur. Wis ora ngomong apa maning. Oke. Okay. Terima kasih buat yang udah dukung channel TKP Production dari Banjarnegara, dari Banyumas, dari Purwokerto, dari manapun. Terima kasih. Jangan lupa tetap dukung channel TKP. Orang apa? Wow.